Assalamualaikum guys, bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome back dalam Resident Evil 4 Remake. Alright geng semua, apa khabar korang semua? Sihat? Alhamdulillah lah sihat. So, hari ni kita nak sambung semula game ni. Tapi apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang masih lagi hadir dalam part ni, yang masih lagi menonton channel ni. Korang memang terbaik. And thank you so much untuk korang punya support geng. Aku sangat-sangat appreciate geng. Dan siapa yang baru dalam channel Mr. Zoro ni, jangan lupa subscribe channel ni dan turn on button loceng supaya korang dapat notification setiap video baru yang Mr. Zoro post, dan akan keluar notification dekat korang punya handphone lah. Jangan lupa tekan button loceng tu ya. And siapa-siapa yang ada media sosial tu, boleh follow Zoro on TikTok and Instagram and Facebook. Link ada di description dekat bawah. Korang just klik link je and throw boom sampai dekat sana and follow. Mantap. And korang memang terbaik. Jadi kita nak sambung sekarang ni. Apapun, aku harap korang semua enjoy dengan video ni geng. Dan jangan lupa solat. Enjoy ke solat korang. Let's go. Alright geng, so sebelum ni kita baru settle daripada main roller coaster and kita terjun berbam sampai ke sini. Okay. Anjay si Louis ni, dia boleh relax tu masa apa tu benda tu tercabut. Alright, let's go, kita turun. Tak, aku tak boleh cakap lagi pasal Louis ni. Dia boleh santai je masa break tu cabut. Dia boleh pasrah gitu je, harun betul. Nasib baiklah kita ni hebat kan guys kan. Kita boleh sempat lagi berfikir nak terjun ke, nak fly ke, nak apa ke. So, Alhamdulillah kita berjaya. Dan sekarang ni, let's go kita sambung perjalanan game ni. Aku dah dengar bunyi sesuatu. Eh, binatang tu lagi. Eh, dekat belakang aku, gila. Bahaya ni binatang ni. Oh, ini penyamaran dia ni. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Oh, aku dah kelang kabut dia ni. Aku dah start kelang kabut dia ni, geng. Oh, datang, 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 datang. Oh, dengan aku sekali kena. Mati. Abam, memang padu. Aku suka betul kau bergaduh dengan binatang ni. Sedap pun. Ni apa ni? Too many have lost their life. Please destroy the entrance in the... Okay, let's go. Mampus. Wih, dia datang. Dia datang. Lari, lari, lari. Ni terbang tinggi sangat ni, macam mana nak masuk? mendarat dulu bro. Okay. Sekejap, sekejap, tak sempat lah. Kan makanan dia, makanan dia. Atas kepala aku. Kena dah, aku dah kata dah, memang kena. Makan ni. Mana lagi kan? Mana lagi? Tadi dah. Dah habis lah. Ya, aku dengar bunyi tu. Tu ada lagi. Ui, bapak dia. Oh yeah, akhirnya kita berjaya selesaikan semua sekali. Aku rasa semua dah habis lah. Semua dah habis lah. So sekarang ni ada dua jalan. Aku nak jalan mana satu dulu? Aku nak lalu mana dulu? Aku rasa sini kot. Dia kalau dah bagi dua jalan ni, aku akan pening geng. Nak lalu mana satu? Nampak macam sama je. I hate insects. Take care of them for me, would ya? How about you open fire instead of your mouth? Hey, I'm the brains. You're the brawn. So sekarang ni kita kena hati-hati kan, pasal benda ni agak banyak dekat sini. Tu ada benda nyamar tu, jadi batu. Ambil kau.
Kita collect barang dulu. Collect barang dulu. Ni ada lagi, geng. Oh, ambil kau. Sepak dia. Huh, aku seronok betul lah kalau sepak dia. Habis patah tulur rusuk dia. Patah-patah, patah riuk. Ini barang kita kasih collect dulu. Kasih kau collect dulu, geng. Oh, ada lagi, geng. Ada lagi. Dia menyamar. Pandai dia ni. Aku ingat dia anak menyamar ni. Sebab tu dia pandai menyamar. Oh, ada lagi. Menyuruh dekat tepi tong gas je. Tak apa. Tong gas pula. Tong minyak je. Makan. Makan. Padan muka. Padan muka. Nak sangat kan. Menyuruh dekat tepi tong tu. Memang silap lah, babe. Kalau aku tak nampak tak apa. Ini aku nampak. Buat kelakor. Ingat pakcik kelakor. Pakcik kalau tak kelakor, pakcik tak main game ni. Oh, gold bar. Dapat treasure. Mantap. So kita boleh menjual lah nanti eh. Kalau kita jumpa si machine tu, ada benda yang sedang menunggu. Dah macam penanggal dia menunggu. Datang. Datang. Memang minta arwah dia ni. Memang minta arwah. Arwah baik orangnya. Mana? Tak nak datang. Ya, aku datang. Aku sendiri yang datang. Mana dia? Aku dah keluar dia. Mana dia? Ai masuk balik. Louis ni sinilah, Louis. Okey, kita tutup peluang aku. Memang padan lah. Tapi bagus dia bergaduh dengan binatang ni, kan? Sebab dia banyak simpan belian tu. Bagus tu. So kalau kita dapat benda tu banyak, kita boleh jual, kan? Untung aku, untung korang juga tengok dapat barang apa yang aku beli. Ada lagi. Aku kena ni lah. Tak, masalah Louis ni dia macam tak ada guna je dia ikut aku, kan? Kata nak jadi best friend. Jadi best friend kau. Siapa nak kawan dengan kau, Leon? Aku je nak kawan dengan kau. Itu pun sebab game ni semua. Hello stranger. What's up, bro? What sampai? Sekarang ni, geng, aku nak kena menjual lah, kan? Sabar, jap. Aku tengok apa yang kita boleh jual. Sekarang ni kita dah ada dua barang untuk bukan dua. Dua lah, kan? Satu tu boleh letak. Sabar jap. Aku tak puas hati ni. Sabar jap. Bagi aku combinekan benda ni. Nampak tu. Aku boleh letak benda ni. Aku letak satu lagi. Mana? Ini masyak ni. Masyak. Masyuk ni. Masyak pun masyak lah. Masyak Omar. Okay. So, yang ni pun. Yang lain ni tak boleh lah. Okay. So sekarang ni kita jual benda ni. 2, 3. Alright. Yang ni macam terlalu banyak. Sampai 19 pieces kita ada. Apa kata kita jual 10, kan? 10 ke 9? Aku rasa kita jual 10 lah, kan? Terlalu banyak lah benda ni. Aku rasa elok juga kita jual. Nak simpan banyak-banyak buat apa, kan? Lepas tu lagi satu. Apa lagi aku nak jual? Lagi satu. Macam ada lagi satu aku nak kena jual. Kena tak ada dah. Tak ada dah. Kalau tak ada tak apalah. Kita jual yang ni je lah. Yang ada. Suka sangat dia aku beli barang dia. Suka sangat. Ini aku memang assault rifle ni memang aku nak beli ni. Dah ada assault rifle ni, kan, kita memang kena beli ni. Tapi masalahnya macam tak ready lagi nak beli. Nak beli kita nak. Aku macam terpinga-pinga lagi. Nak beli ke tak nak. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok body armor kita. Kita kena repair benda-benda macam ni, geng. Jangan sampai aku membebe kat korang. Benda macam ni jangan lupa, bahaya. Ini satu amanah untuk kita menjaga body armor kita ni. Untuk menjaga badan kita, okay? Dan seterusnya, apa kita nak cari? Aku rasa memang patut lah.
up your kit. Yeah, let's go lah, kita beli benda ni kan. Where you gonna put this? Your pocket? In your pocket? Aku ada bag lah. Ingat aku bag aku kecil sangat ke? Bag aku dah upgrade sebelum ni tau. Alright gang, sekarang ni kita dah beli dah. All yours, stranger. Yeah, all me. Sekarang ni kita dah ada senjata yang padu, yeah. Sebelum tu apa kata kita tune up lah kita punya senjata baru ni bagi power sikit. Kind of finesse, okay, aku rasa cukup sampai situ. What can I do you for? And then kita beli. Yang ni pun aku rasa kita nak beli juga ni. You can't go wrong with that. I'm not going to go wrong. Yeah, aku nak combinekan dekat sini. So tinggal lagi satu je untuk kita completekan apa tu? Crown tu kan. Sebelum tu kita ada side mission kita nak kena buat, iaitu menghancurkan binatang benda ni. Tadi yang kan kita dapat kertas tu kan, dia suruh yang ni kan. Aku salah, betul lah ini aku nampak macam species je. Ada empat dia kata. Ah, betul lah ada empat. Oh, ada yang one shot, ada yang dua shot. Yang ni one shot ke dua shot? Ni dua shot. So ada lagi satu guys. Lagi satu dekat mana korang rasa? Korang rasa kat mana? Ni kena guna peluru sniper ni habis ni. Sekejap macam tak nampak lah geng. Aku tak nampak kat mana. Tapi ke memang dekat area belah sana tadi. Sabar eh, aku kena pusing dulu. Korang jangan rasa macam tak sabar eh. Sabar eh, tenang. Ah, tu aku dah jumpa dah. So ini dia. Mana yang kuning tu? Ah, yang tu. Yang ni kepala dia. Kepala budak betul lah. Alamak. Eh, apa benda ni? Apa benda? Apa ni babe? Kau dah tembak tu. Dia tak jadi apa-apa pula. Ah, masalah dia habis peluru ni. Apa kata kita craft peluru sniper. Sekarang ni dah okay, mantap. Let's go guys. Kita sambung perjalanan kita macam biasa. And aku punya barang pun dah complete. So let's go. Sekarang ni ada lift kat sini. Luis. Luis. Apa? Nak masuk pun susah ke? Wah, santai. Reload dulu. I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. I was working for them. See, there you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hellhole. The fresh air is calling our names. Por fin! Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... Almost what? Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley,
It was you. Catch him quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Gila bapak melambung aku guys. Sekali dia tenang melambung. So aku dah lama tak fighter pakai pisau ni. Wah aku suka betul lah tengok dia punya fighter tadi. Style apa ni? Komando style kan. Oh sakit aku guys. Mati. Aku baru nak buat skill-skill macam Stylo Milo kan, tapi tak jadi pula. Jadi jadi TO pula. Tak jadi Milo. Tak apa tak apa. Lahanat. Tak apalah. Kita cuba lagi sekali ya, geng. Ah maklumlah aku dah lama tak main game ni, jadi dah tak biasa cara berlawan tu. So maafkanlah. So untuk chapter 11 ni aku rasa dah 2 kali kita mati kan. Tapi tak apa kita cuba. Wah. Come on, aku cuba, aku cuba berlawan kita major kita. Sekejap, aku tengah sakit ni. Serius ah. Sabar jap, sabar. Tak apa, tak apa, relax, relax. Kita boleh relax lagi, kita boleh. Come on, come on. Wih bang, melahanat pengantin baru, lahanat kekal abadi, lahanat. Kan dah keluar lagu Pak Kodi. Lahanat betul lah dia. Apa sah susah sangat ni? Biasa bukan main senang lagi aku berlawan. Mungkin ada benda yang tak kena ni. Apa, let's go. Come on, come on, datanglah kau ni. Ni aku takut meja. Ha? Kerusi pun aku tak takut lah. Bawa lah latar meja ke, kerusi ke, cadar ke. Hup. Wow. Show me what you got. Show me what you got. Come on, come on meja. Come on kerusi. Come on. Damn, I got you boy. Let's get it. Masuk, masuk, kau berani masuk. Kau berani masuk. Oh, lari, lari, lari. Kejar, 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 kejar. Dia laju tu, macam lipat kudung pergi tu. Sekejap, sabar sekejap. Aku tak boleh tahan ni. Aku kena makan ubat ni. Kalau tak, habis kita ni. Tak ayat akhir, tak ayat awal, tak ayat akhir semua ada lah. Pertengahan pun ada. Makan ubat tu. Datang, datang. Oh. Oh. Aku tak nampak ni sebenarnya. Okay, okay, okay. Bam. Mantap Leon. Macam ni lah Leon. Aduh, tak sempat nak mengelok. Dah koyak muka dia geng. Ui, oh no. No. Macam compong. Macam compong. Ui. Aku elak siap. Udah macam pocong. Aduh, sakit. Come on, come on meja. Yeah, itu je yang kau mampu, ha? Itu je yang kau mampu. Hup. Come on. Macam tu je yang kau mampu. Mek ni. Melambung tu.
Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. No. Macan compong. Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help Ashley. Okay guys, so sampai situ saja untuk chapter 11 ni. Aku tak sangka lah. Baru kita nak berbaik-baik dengan dia kan? Dia baru nak baik-baik dengan kita, jadi pula macam ni kan. Boleh pula dia mati. Tak sangka pula karakter dia cepat sangat mati. Tapi kita berterima kasih lah kat dia, kerana dia kita selamat sekarang ni. Leon masih hidup. Kalau tidak, Leon dah kena cocok dah tadi. Asyik baik dia tembak pisau tu. Mantap. Okay guys, so aku rasa sampai sini saja untuk video kali ni. Thank you so much atas korang punya support, gang. Pada korang yang like video ni, and thank you so much, aku sangat-sangat appreciate. And aku harap korang semua enjoy dengan video aku kali ni. And insyaAllah dalam masa terdekat kita akan jumpa next part. Sebelum ni aku pernah cakap pasal yang brother tu, major kita tu kan. Aku pernah cakap yang kita pernah nampak dia masa dalam apa tu, time Leon macam kena rasuk, kena sampuk sikit tu. Leon ada nampak macam dia bercakap dengan si siapa tu, apa namanya tu. And then so itulah dia, Leon punya major. Kita ni kusi. Sekarang ni aku tak sangka pula si apa tu, Louis tu mati. So lepas ni kita akan sambung terus mencari Ashley, guys. Untuk nak selamatkan Ashley lah. Jadi apa pun, aku harap korang apa pun, kita akan jumpa next part dalam masa terdekat, insyaAllah. So jumpa korang next video, guys. See you guys. Bye bye. See ya.